Welcome to the Paxik. Masa lalu di sini sekarang aku siap beraksi dengan suaraku di aksi the ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci Channel. Untuk hari ini kita baru sahaja berjaya untuk mudik ke desa kita. Ya Allah, ada dari sini. Jadi apa kabar kalian semua? Semoga sihat-sihat selalu dan juga salam lebaran untuk semua semua orang yang menonton di channel The Paci ini. Dan sebentar lagi kita akan pergi ke ziarahi keluarga-keluarga kita yang terdekat dan juga pergi ke kawasan-kawasan di kawasan yang dinamakan sebagai yang ini sekarang ni kawasan Kota Kinabalu, seterusnya pergi ke kawasan Papar, Kimanis dan juga rumah sanak saudara yang berada di sana, termasuklah kita bakal berjumpa dengan Pak Aril kita juga di sana. Jadi memang kita sangat jarang berjumpa ya. Jadi ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kita berjumpa bersama-sama. Nah, oke guys, jumpa lagi seterusnya di di vlog, dalam vlog ini apa sih lanjut. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Tapi kali ini guys, kita nggak akan reaksi ya, tetapi kita bakal mudik ke kampung halaman kita. Dan juga kali terakhir kami The Paci ketemunya di Indonesia guys. Dan ini buat kali pertamanya pada tahun ini kita ketemu di kampung halaman kita ya, di kampung halaman kami ya. Dan juga wah, udah lama sekali nggak ketemu The Paci nih guys. Oh, luar biasa, luar biasa. Nah, tapi di kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan selamat menyambut Idul Fitri, maaf lahir dan batin buat teman-teman kita, subscriber kita ya, sahabat-sahabat kita di Malaysia maupun di Indonesia ya. Semoga kebaikan bakal kita dapat di hari yang mulai ini insyaallah ya. Jadi ayo kita lanjut di mana The Paci is. Halo guys, jadi kita udah ketemu nih guys. Oke, kita udah mudik di kampung kita bersama The Paci. Akhirnya guys, setelah berapa tahun kita nggak mudik, kita mudik dah guys. Ya nggak perlu lama guys, lapar nih guys. Oke lanjut, lanjut, yeah. Makan dulu guys. Kambing guys, kambing. Oh, enak banget guys, enak banget guys. Oh, Paci is makan rendang kambing. Mantap. Oh. Assalamualaikum guys. Untuk hari ini kita beraya dulu di rumah saudara mara kita. Jadi kita menyinggah dulu guys. Hey guys, kita mau beraya lagi. Okay, kita ziarah-ziarah. Mantap. Udah lama nggak mudik nih. Ini udah nggak kenal keluarga ini. Gimana ya? Kita di mana nih guys? Lama nggak mudik nih. Terlalu lama guys. Terlalu lama sampai nggak kenal kita guys. Betul. Saudara sendiri guys. Ya udah, salam, ya udah. Salaman dulu ya, guys. Udah, nah. Assalamualaikum. Meriah, guys. Meriah. Pengantin baru.
Halo guys. Nah, jadi inilah kampung kita guys. Nah, sekarang kita berjalan-jalan dulu di area kampung. Yes. Dan sebenarnya kampung ini kan semua nih family kita juga guys. Ya, benar. Saudara mara. Semua nih lah sini. Rumah ini semua. Saudara mara guys. Wah, benar. Oh. Jadi kita udah lama enggak balik. Enggak balik guys. Dan enggak jumpa kenal. Guys. Dan enggak kenal ya saudara kita guys. Ya, sampai enggak kenal guys. Gimana tuh? Gimana guys? Oh. Jadi kita itu coba untuk mengenali satu persatu. Ya cobalah ya. Ya bagaikan gini lah, apa ini anak siapa ya, ini anak siapa ya, ini ya. Siapa sini, siapa sini, nah, sampai gitu guys, blank. Jadi bila kita ditanya itu kita jadi gimana ya, seperti bagai pungkuk pulang ke ganggang gitu, yeah. Paham nggak? Disebabkan itulah apa orang kata selalu mudik supaya bertemu, yes, dengan saudara mara, supaya kenal selalu, supaya nggak lupa. Ini pengajaran juga nih buat kita nih, pengajaran juga. Iya. Yeah. Waduh. Dulu di sini nih guys ya, Pak Ciis guys. Terjatuh. Di sini waktu bocil guys, waktu bocah dulu sini jatuh. Sini dulu ada pokok manggis lagi nih. Ya, benar. Rambutan jatuhnya di sini tersengat apa lebah. Ya, benar. Sengat lebah di sini jatuh lagi. Buat pondok lagi, macam-macam lagi guys. Sana lagi ada di sini guys. Ini tempat kita nih. Nih dulu ada kolam nih guys. Ini ada kolamnya. Kolam tapi udah enggak ada. Udah ditambak, udah dijadi hutan. Kalian balik. Pengen lihat kolam ya? Mari aku tolak dia ini. Nah, nama di sana itu tuh. Sini kita tengok. Tapi nampak, tapi jauh guys, jauh. Jauh. Itu guys. Wah. Waduh. Wah, rindu juga ya seperti ini guys. Yes. Tapi itulah guys ya, karena kita udah berkeluarga, jadi suasana itu dan juga ramai udah enggak ada guys. Betul. Jadi lagi satu lagi masa guys, kekangan masa ya, untuk masa bersama-sama juga ataupun untuk mudik dalam waktu yang sama itu, wah itu susah banget guys. Susah. Kalau kita udah berjumpa kayak gini itu, ini satu apa, rezeki yes. Lah buat kita ya. Oke, okay, kita reaksi dulu. jangan. Bukan di sini guys. Bukan di sini. Itu di studio guys. Benar. Waduh. Ya sekarang nih kita menikmati dulu, kita tour guys. Iya, tour. Tour rumah. Ah, ini kampung. Ya, ini rumah. Rumah. Di sini lah rumah kampung. Datu. Ah. Iya. Rumah apa? Datu. Guys. Nah, begitulah guys. Waduh. Jadi kalian mudik di mana guys? Kita udah mudik. Penat guys. Aku capek sebenarnya guys. Dari pagi nih. Bayangkan nggak, guys, enggak tukar-tukar lagi. Rumah itu, rumah A, rumah B, rumah C sampai ke sini lagi guys. Okay. Wah. Oh, capek. Kita jalan dikit lagi ke depan ya, pelan-pelan ya. Ya, sini. Santai, sini semua saudara lagi. Mara guys. Saudara mara kita. Sini aja guys. Ah. Ini. Ini lanjut. Itu jauh lagi. Capek guys, capek. Aduh. Oke. Okay. Jadi guys, kita cerita lagi. Kita cerita lagi guys. Tadi kita
makan yang dinamakan sebagai kelupis. Ya kelupis, nah itu itu kira makanan Brunei. Nah, tradisi kita lah kelupis. Ya mungkin tempat kalian juga panggil lupis ya gitu ya. Di tempat kita juga kelupis ada juga guys. Makan dengan rendang dan juga kari. Gitu. Benar. Sekali guys. Yes, kita juga ada sisipkan videonya tadi. Ya benar-benar. Ada juga perjalanan awal tadi. Yes. Jadi guys, ada soto juga. Ya benar-benar. Selepas ini mungkin kita udah lain-lain konten karena aku itu bakal balik ke tempat asal lah. Balik ke tempat kerja, tempat keluarga yang lain. Betul. Lagi Tis juga akan kembali ke tempatnya juga selepas ini. Jadi kita punya konten untuk lebaran ini gak banyak karena Kita akan pergi tempat lain-lain juga. Ya, satu, ini. Dua, lebaran ini kita banyak menghabiskan masa dan menikmati bersama keluarga. Jadi konten itu gak seharusnya ada ketika kita menikmati ya kan. Jadi guys, aku udah capek. Kami terlalu banyak makan ya guys. Kenyang. Gak berhenti. Gak ngiler dah guys. Wah. Ketika puasa kan ngiler banget. Benar, ini gak sih guys. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ya. Yes, itu saja kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk reaksi, just comment down below bersama dengan link. Dan insyaallah kita akan jumpa lagi next time. Assalamualaikum.